sebagai mahasiswa, saya berharap supaya PMP bisa menjadi anggota penuh di MSK, karena PMP bagian dari kami, bangsa Papua, ras Melanesia. Jadi sehingga WMP bisa masuk menjadi anggota penuh di MSG, kami bangsa Papua bisa ada kebebasan untuk kami merdeka sendiri dari Indonesia. Terima kasih. Saya sebagai gembala dan juga saya dari orang asli Papua ya. Orang asli Papua dan saya sebagai gembala. Kalau jemaat mau, apa yang mereka mau ya saya ikut. Kalau mereka mau merdeka ya kita ikut merdeka. Dan barang itu memang dari dulu kami sedang menantikan. Sedang menantikan barang itu dan kami orang-orang asli Papua harus mau merdeka. Kalau mereka jemaat mereka mau merdeka ya saya hanya ikut jemaat kalau mau merdeka. Kami sangat bersyukur dengan adanya wadah WMP ini dan sudah ada beberapa organisasi yang tergabung di dalam WMP ini. Mereka pergi untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini terabaikan oleh negara Indonesia, yang tidak pernah dikasih ruang untuk kita orang Papua bisa menyampaikan kita punya aspirasi isi hati. Sekarang ada pertemuan KTT beberapa hari ke depan. Dan untuk mendukung itu kami warga Papua tidak tinggal diam. Termasuk anak muda, mulai dari mahasiswa, kemudian masyarakat sipil, itu juga turut mendukung. Dan hal ini bisa terlihat dengan aksi-aksi yang selama ini sudah dibuat. Untuk apa? Untuk mendukung. Itu artinya bahwa kami orang Papua benar-benar menaruh harapan penuh kepada wadah ini, WMP. Kami melihat bahwa hasil baik dan buruk atau kita diterima sebagai anggota dari observer menjadi asosiasi atau kita akan diterima menjadi full member, itu tidak ada pengaruh. Tetapi persoalan Papua Barat dipersoalkan oleh negara-negara yang terlibat dalam keanggotaan penuh dalam PBB. Nah, ini yang terpenting buat kita. Perjuangan maju di situ. Perjuangan Papua Barat tidak hanya bicara antara Jakarta dan Papua. Ini sudah jelas. Dua bangsa yang berbeda di hadapan dunia itu sangat jelas. Dunia adalah mereka itu yang terlibat dalam anggota PBB. Soal kami diterima atau tidak, itu menjadi urusan. Tapi kami bangga, kami senang. Hari ini bukan orang Papua yang bicara merdeka, tapi banyak orang yang mengatakan negara-negara yang punya kapasitas dalam PBB yang sama, seperti Indonesia punya kapasitas yang sama dalam forum PBB. Negara-negara MSG punya kapasitas yang sama dalam PBB. Berarti dua bangsa yang berbeda itu jelas hari ini. Itu yang terpenting.